Usai menggilas tuan rumah Singapura dengan skor 4-2 di leg 2, Piala AFF 2020 membawa skuad Garuda melangkah ke final dengan menang agregat 5-3. Bagi timnas Indonesia, ini adalah untuk keenam kalinya lolos ke partai puncak Piala AFF setelah sebelumnya terjadi pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Selain mengamankan tiket final, pasukan Sinteyong juga menyandang status tim tersubur. Indonesia berhasil menjaringkan 18 gol dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni. Uniknya, 18 gol ini tidak hanya dicetak oleh 1, 2, atau 3 pemain, melainkan 10 pemain. Mereka adalah Irfan Jaya, Evan Dimas, Ezra Walian, Pratama Arhan, Rahmat Irianto, dan Wita Sulaiman. Selain itu ada Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Ramai Rumangki. Sedangkan satu gol lainnya tercipta berkat gol bunuh diri pemain Singapura, Syawal Anwar.